Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan Problem Solving YouTube channel. Hari ini, aktivitasnya adalah kita akan membongkar sebuah head dryer, ya teman-teman. Ini mereknya Wigo. Typhoon ini tulisannya si W Jerman S T ya. Tapi eh, jadi untuk beratnya ini enteng termasuk enteng banget ya. Dan kalau kita lihat di online itu ternyata harganya sekitar 120 ribuan. Atau teman-teman misalkan mau pelan-pelan nyarinya mungkin akan dapat yang lebih murah. Ini ada speednya 1, 2 sama tombol yang biru. Jadi ini nggak tahu nih tombol biru ini fungsinya apa ya. Karena saya sendiri baru pegang alat ini. Dan kerusakannya intinya pokoknya tidak ada embusan angin sama nggak panas gitu. Nah buat teman-teman yang pengen tahu eh, atau punya problem yang sama mungkin bisa ngikutin konten ini. Atau hanya sekedar teman-teman pengen tahu itu dalemannya itu kalau header kayak gitu itu apa ya. Dan di sini tuliskan Made in China ya teman-teman. Makanya harganya tadi juga di sekitaran 100 ribuan ya. Nah kita akan sama-sama bongkar. Kita akan lihat dalamnya itu seperti apa gitu. Mekanismenya atau wiring diagramnya itu seperti apa Ini akan saya coba dulu ya teman-teman Dan ternyata memang nggak nyala ya Sebenarnya nyala cuman eh, Pelan banget gitu busanya Sama nggak nget Baik teman-teman langsung aja kita bongkar Dan jangan lupa untuk baut-bautnya dikumpulkan ya teman-teman Karena ini biasanya ada yang panjang atau pendek Terutama juga, mau posisi-posisinya biar tidak tertukar baut-bautnya, gitu. Dan ini adalah gagangnya yang kita lepas, ya. Jadi, gagangnya dulu. Nah, di gagang ini udah kelihatan, ya. Ada dua komponen: ada switch ini yang putih, ya. Switch yang kalau dipencet itu yang tombol biru tadi, ya. Sama, satu lagi yang hitam ini adalah switch ini, ya. Speed, ya ada speed 1 sama speed 2 mumpung sudah terbongkar ya switchnya langsung aja kita cek ya yang putih dulu ini yang putih ini oh ternyata normally close ya jadi kondisi nggak dipencet itu nyambung kalau dipencet malah mutus dan tadi masih terukur oke ya jadi kita pakai ohm meter di skala kali satu aja dan ini untuk switch speed 12 nya kita cek juga ternyata masih bergerak uh, Jarumnya artinya masih terkoneksi dengan baik. Nah, ini ke penampakan. Kalau kita bongkar ya, komponen utamanya ternyata di dalamnya itu ada heater yang bentuknya itu spiral ya, teman-teman. Jadi sebenarnya ini mirip banget sama solder uap. Jadi buat teman-teman yang punya solder uap, ini dalamnya mirip kayak gitu, cuman lebih kecil ya. Nah, ini di selongsongnya juga ada kayak sejenis gelasnya ya. Ini sebagai pelindung dari panas ke casingnya, sekaligus buka area hembusan e, panas itu ke ya. dan ini adalah bentuk dari heaternya itu sendiri ya, jadi bentuknya dari spiral, ada sekitar 7 gulung, yang disapai listriknya ini emang dari e, saklar yang on off ya, saklar on off yang speed 1-2 tadi, dan ternyata saklar ini speed 1-2 itu dibedakan hanya dengan dioda itu ya, jadi kalau yang speed 1 itu masuk ke dioda dulu speed 2 nya langsung supply arus ke kabel yang biru ya kira-kira kayak gitu ya teman-teman ininya apa namanya wiringnya dan untuk kipasnya nah tadi diputar pakai tangan juga terasa berat ya teman-teman makanya tadi busanya pelan banget dan untuk supply arusnya itu juga nggak langsung ke motor tapi masuk ke dioda dulu berarti ini DC ya teman-teman nah di sini ada bekas, e, harusnya ada fuse ya, area fuse tapi di sini nggak ada fuse nya. Nah kita akan coba telusuri apakah ini jalur utama heaternya atau bukan. Dan ini adalah saklar yang e, speed 12 tadi ya, kalau dilihat sini, ini speed 12 itu dibedakan hanya dengan dioda ini ya teman-teman, jadi ada diodanya. Jadi kalau speed 1 itu masuk ke dioda dulu, kalau speed 2 langsung ke kabel yang biru. Selanjutnya kita telusuri, telusuri juga, aduh beli nih. Jadi kita telusuri juga nih area hiternya. Ternyata hiternya itu dibagi dua bagian ya teman-teman. Dibagi dua bagian. Jadi ada area yang nggak masuk ke fuse, ada area yang masuk ke fuse. Nah ternyata untuk saklar yang putih ini, ini adalah yang untuk memutus dua bagian hiter tadi. Jadi kalau kita tombol biru kita pencet maka heater depan malah mati kalau dilepas hidup duanya duanya dan ini kita coba yang nyala cuma tiga baris dan kipasnya juga pelan dan untuk kipas yang pelan ternyata penyebabnya ketahuan ya teman-teman itu banyak banget rambut yang terlilit di situ makanya putarannya jadi pelan jadi kita lepas aja lalu kita bersihkan bagian yang banyak rambutnya tadi ya Selanjutnya, setelah dibersihkan, kita pasang lagi. Dan ini saya tambahin pakai lem Korea ya, supaya lebih gigit lagi biar enggak dol. Karena tadi sempat kecongkel ya, dan setelah dites ternyata udah kencang banget sekarang ya, teman-teman. Untuk fuse-nya ini, saya pakai punyanya setrika, jadi teman-teman bisa pakai uh, yang 10-15 ampere ya, untuk heater ini. Uh, dan saya ini punyanya untuk setrika yang 15 ampere ya kita pasang saja kita coba dulu apakah heaternya sudah nyala ternyata ternyata sudah nyala dan kipasnya tidak kencang selanjutnya Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channelnya, silahkan di subscribe, di like, di komen, karena masih banyak video tentang apa aja yang bisa kita lakukan sendiri di rumah atau bisa kita buat sendiri di rumah, atau minimal bisa kita perbaiki sendiri di rumah, ya teman-teman. Dan untuk prosesnya, tinggal dipasang saja.